Aku selalu memandang foto ini. Di hari Natal ini, aku tanpa ayah dan ibu. Foto ini adalah kesedihanku di hari Natal tanpa ayah dan ibu. Sudah beberapa tahun Dude merayakan Natal hanya sendirian saja, tanpa ditemani oleh orang tuanya. Andaikan saja ayah masih ada, aku tidak akan menjadi seperti ini. Merasa kesepian dan tidak ada arti lagi di dunia ini. Tapi aku harus kuat. Kota ini dititipkan ayahku untukku. Benar, Dude. Jangan bersedih. Ayah! Ayah di sini! Ayah di sini! Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tanggung jawabmu harus kamu jalankan. Itulah adalah seorang anak pemberani. Baik, ayah. Aku akan menuruti apa yang engkau suruh. Aku akan menjaga kota ini. Aku adalah Dude, Om Dude. Baik, Dude. Selamat Natal. Selamat Natal, ayah. Selamat Natal, ayah. Meskipun aku merayakan Natal hanya sebatang kara, aku tetap bersyukur bahwa ayah selalu ada ternyata. Buktinya tadi dia menjawab apa yang aku bicarakan. Meskipun mereka sudah jauh di atas sana, salam rinduku ayah ibu. Tinggal aku sekarang, aku harus tetap kuat, jangan bersedih hati. Lebih baik aku berjalan. Opa Santa, hadiah. Oke, terima kasih. Hadiahnya mana? Hilang. Halo Pak, selamat Natal. Selamat. Halo, selamat hari Natal. Ya, selamat hari Natal. Pak, selamat hari Natal, Pak. Iya. Selamat hari Natal. Selamat Natal, Pak. Aduh. Ayo kita pergi. Selamat hari Natal. Aku bahagia. Kenapa Bapak bahagia? Meskipun hidupku hanya sendiri, aku bisa bersuka cita di sini. Aduh, memang Bapak ini memang adalah panutan. Aduh. La 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 la. Pak lagi ngapain, Pak? Ini aku lagi pesan tiket. Aku akan berangkat ke luar negeri bertemu dengan keluargaku Natalan. Waduh, enak banget hidupnya. Kalau mau pergi bertemu keluarganya, tinggal langsung pergi. La 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 la. La 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 la. Halo Pak. Halo Dude. No. Pak, waduh, kasihan banget hari terakhir Bapak ini. Ternyata dia menyapa aku damai dan tenang di atas sana, Pak. Kasihan. Waduh, mobil yang mana tadi yang menabrak dia? Ayo, aku harus mencarinya. Mengajar mobil itu. Mana dia? Saya ingin serangan bola saljuku. Ini dia. Mana dia? Dia tadi di sini. Pasti di lewat sini. Sini kau. Oh, dia menghilang. Kurang ajar, Pak. Dia menghilang. Aduh. Dia kemana ya? Ayo, lebih baik kita pergi. Natal seorang
diri Dudek membuat Dudek menjadi stres. Dia pun membawa mobil sangat kencang tanpa sadar menabrak pak polisi yang ada dan terlempar ke sana kemari. Dua polisi langsung dan tiga polisi pun terlempar olehnya. Wah, apa tuh tadi? Dia tidak menyadari bahwa dia telah menabrak pak polisi. Oh, ternyata mobilku kempes. Waduh, kenapa ya ini? Wow, aku kira pak polisi ada di sini. Aku joget aja ya. Dia terus berjoget-joget. Dia terus bersenang-senang di depan kantor polisi. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sudah menjadi buronan. Hujan salju turun terus, hujan salju turun terus. Ah, lebih baik aku minum aja bir di sana. La 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 la. Aku mau minum bir di sini. Kok birnya tutup, woi? Buka, woi, woi, buka, woi. Aduh, tenang, di Dudek Mart ada jual satu botol minuman. Aku akan pergi ke sana. La 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 la. Wah, nyala-nyala apa itu? Berhenti kau! Kamu ditangkap! Wah, kenapa Pak Pol? Aku tidak salah! Kamu sudah menabrak polisi! Apa? Tidak! Aku tidak menabrak siapapun, Pak Pol! Ampun, Pak Pol! Berhenti kau! Jangan, Pak Pol! Ampun! Ampun! Aku sudah bilang ampun, Pak Pol! Oh, Dudek pun ditangkap polisi!